bentuk eh. Oh, nggih. Godhongnya telu-telu. Godhongnya tiga-tiga nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan dengan alat seadanya ingin terus berkarya ya. Oke sahabat desa, di video kali ini saya kemarin banyak yang request ya, pengen roh carane duduk gadung dan pengen tahu koyo opo wite gadung. Oke simak keseruannya, aja lali dukungannya ya, like, comment, share, subscribe, biar channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah ini lelur wit gadung ngeten iki padang nggih. Wonten durine nggih. Tapi anak rine iki kiri nggih. Nggih. Lek godhonge pripun modele? Godhonge saya tak golek nih. Gadung. Nggih nggih. Ning ngene aku enak sing terus. Napa niki padang? Senes. Nah ini lelur. Ini kita lihat pohonnya gadung. Tuh digolek nih Pak Da. Itu yang nunggu lor. Apa niki Pak Da? Senes? Kobong. Itu ini kowang ya. Kobong kowang. Ya lagi lor lor. Yang kita telas. Ya. Bundi? Ya. Oh, ini lor. Wet gadung. Perambat lah. Perambat nggih. Lek sing pun siap panen niku sing pripun? Ya wis pokoke wis ngene iki. Pun garing ngoten. Pokoke ngancik mulai terang guys, mulai panen iki. Siap panen ngoten. Godhong iki lekas suluh abang. Nggih. Lah Pak sene. Ngoten ngoten. Iki wite sing anu. Sing teles. Iki teles ya. Bentuke. Nggih. Godhonge telu-telu. Godhonge tiga-tiga nggih. Berarti di tanahnya gadung itu gadung ini enak mendem oke enak mendem gadung ini kan rambatnya kan dengan ini tidak gelam ribon tinggi wong ini wong itu nah iya ya iya ini wong mau bete oke oke ini mau bete ini wong lah oke kayak kacang padahal kayak dengan ini oke oh ngoten ini wong ini rambangnya mendem ini lawang tapi ya karena menusuk ini akalnya oke ya panggah di akal ya iso akhirnya buatan mendem ini nggih nggih iki lur. Niku wau. Ini wite gadung kaya ngene. Nah, dan sekarang kita ikutin Pak Da untuk pendudukan gadung. Lah sing niki bengkowang nggih. Nggih nggih. Oh ya, cek ngentok. Asin, sin. Ken sin yo penasaran. Woi gadung. Dan duduk. Oh, wageng wadah. Ah. Wadah satu batang nggih. Iki cilik no. Niku alit. Sing gene apik. Luwe ageng malih. Gedhe neh. Nah, niki. Nggih, nggih. Dadi mbrengkang ngene iki, wae ngene iki. Wah, wow, nggih, nggih. Lho, sing ra tau ditutuk. Oh, terus lek saged wonten malih niku ditanam malih ngoten. Heeh. Oh. Cilik-cilik ini iki. Nah. Ini iki. Oh, niku ditanam malih. Oh, wow, ngoten-ngoten nggih, nggih. Cilik ditinggal. Dan aja punah nggih. Berarti ini kulek gone subur ngoten saged ageng-ageng nggih. Oh, gede-gede ya tunggal tak. Pasah nika nggih. Garapane. Ya, iki banjur nek. Oh, niku saged urip malih? Urip. Nah, itu lho. Iki ana wae iki. Oh, nggih, nggih. Nah, kayak gitu duduk gadung. Nah, nyapa lur aku tak kon duduk ning gadung engko ning pangeran desa gawe cerita mendem gadung. Tapi engko dibakar. Nah, cerita lho, ini cerita film lho. Ini cerita. Ini cerita film. Nah, kayak gitu lho. Kan ngantuk. Nggih, mendeme ngantuk nggih. Heeh. Mendem kene ngantuk.
Lemas ngoten. Enak turu. Lemas turu kuwi enak. Ngoten. Ning tanggone mayar. Napa? Tempe goreng. Namungan? Heeh, tambule kuwi. Tempe goreng. Tempe goreng dile lho, tambule kuwi. Nggih, nggih. Tempe goreng. Mendeme mek ngantuk iki. Mendeme ngantuk terus tapi nganu napa penawarnya tempe goreng niku? Goreng. Nggih, nggih. Wis mek cukup kuwi. Tempe goreng wis mari. Nggih, nggih. Nah, gelar. Geng-geng nembah nuwun. Iki dadung. Nggih. Jadi kita bisa tahu wit gadung dan woh gadung dan pendudukan. Lu kensin gumun, Lur. Enak rene, Pak. Ya enak toh. Kemang sing delok kita kembali sing mubet-mubet kemang. Godong gadung ini terus ini jari bengkoang lho niki tak kira lah ada skoro nih kok ini di lahannya Bapak Rio Haryono lho. Teman-teman kemarin banyak yang penasaran ingin lihat wit gadungnya gitu lho. Ini masih kecil. Setiap daunnya itu tiga-tiga kayak gini. Setiap daunnya. Dan pohonnya berduri terus mubete mau jari padang ngiwo. Ini bertanda beracun. Jadi setiap daunnya kayak gini, tiga-tiga semua. Lah. Itu pohonnya berduri semua lor. Sampai sini terus penanamannya kayak gitu tadi kayak pada jadi dipoteli terus cek bonggele ditanjurnya bisa urep nah lor. Oke ya buat sahabat desa dimanapun anda berada, terima kasih waktunya yang udah menyempatkan nonton video ini. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dimudahkan segala urusannya ya. Dan baru aja gabung, salam hormat, salam santun, salam kenal, salam rahayu. Dari saya YouTuber Deso, YouTuber pemula dari Blitar Selatan. Ki apa ini lur? Ki paling bengkoangi lur iki. Oke, ana akar. Nggih-nggih. Dan ini di lahannya Bapak Priyo Haryono. Tuh, lagi nanam kacang tanah, Lur. Tuh, Bapak Priyo Haryononya di bawah. Yang punya kolam renang. Satu-satunya di Desa Kali Tengah. 5.000 sak puase renang. Oke ya sahabat desa, itu dulu videonya, disambung di konten-konten selanjutnya. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.